Nah, berita pilkada yang pertama pemirsa terkait dengan PSI memastikan bahwa putusan Mahkamah Agung terkait syarat minimal calon kepala daerah tidak ada kaitannya dengan arah politik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep. Dan hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman. Andi menegaskan bahwa PSI tidak melakukan komunikasi dengan Partai Garuda. Oleh karenanya persoalan ini menjadi urusan Partai Garuda dan MA. Namun Andi meyakini MA telah memiliki pertimbangan matang dalam memutuskan perkara syarat usia calon kepala daerah. Ia mengajak masyarakat dapat menerima. Dan sebelumnya MA mengabulkan permohonan Partai Garuda terkait aturan syarat batas minimal usia calon kepala daerah. Hal tersebut ditegaskannya melalui putusan nomor 23p garis miring Home garis miring 2024 yang diputus pada Rabu 28 Mei 2024. Kama Agung tidak ada kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaisang. Yang mengajukan gugatan ke MA adalah Partai Garuda. Tidak ada komunikasi sama sekali dengan PSI terkait dengan masalah ini. MA pasti punya pertimbangan tersendiri terkait dengan keputusan mereka dan kita harus menghormati keputusan para hakim di MA. Silakan tanya kepada MA apa alasan dibalik keputusan itu. Semoga ini menjadi jelas. Dan jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tanyakan kepada kawan-kawan Partai Garuda dan MA terkait masalah ini. Kami berharap semua pihak bisa bersikap proporsional dalam menanggapi masalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.